Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Akmal07 ya. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, yaitu cara memasang script skin kolektor Vale ya. Ya, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara memasangnya, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, di video kali ini kita hanya membutuhkan satu buah aplikasi untuk memasang script skin kolektor Vale ini ya. Nama aplikasinya itu Skin Tools ML. Teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Play Store ya. Di Play Store sudah tersedia aplikasinya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya. Di sini kita masuk dulu ke aplikasinya. Nanti teman-teman jika sudah mendownload langsung saja masuk ke aplikasinya nanti dan beri izin untuk aplikasi ini ya. Selanjutnya kita pilih skin pack ini ya. Selanjutnya kita pilih untuk skin kolektor ya. Di sini banyak untuk skin yang lain ya, kita pilih skin kolektor. Ya, di sini teman-teman bisa memilih skin kolektor apa saja ya. Di sini sudah lengkap untuk skin kolektornya ya. Di sini kita pilih skin kolektor Vale ini ya yang pertama. Dan selanjutnya di sini kita download dulu untuk scriptnya ya. Ya, untuk scriptnya di sini sebesar 15 MB saja ya teman-teman, tidak besar-besar ya. Untuk di aplikasi ini cara kerjanya yaitu kita hanya mengubah skin standar atau skin biasa menjadi skin kolektor ya, tidak mendapatkan skin kolektor tersebut ya, dan hanya kita sendiri saja yang bisa melihat skin kolektor ini ya. Dan juga script ini sangat aman ya, karena tidak merugikan player-player yang lain ya. Oke, di sini kita tunggu dulu pendownloadannya sampai 100% ya. Nanti jika sudah 100% langsung saja kita pasang scriptnya ya teman-teman. Oke, di sini scriptnya sudah selesai kita download ya. Selanjutnya di sini kita klik pasang skin yang berwarna biru yang di atas warna merah ini ya. Langsung saja kita klik pasang skin ini ya teman-teman. Nanti scriptnya langsung terpasang ke aplikasi Mobile Legend kita ya. Jadi sini kita klik dulu untuk pasang skin ini ya teman-teman. Ya, selanjutnya yakin untuk install, kita klik install yang berwarna hijau ya. Kita tunggu sebentar, maka akan ada checklist hijau seperti ini ya. Jika sudah ada checklist ini, maka scriptnya sudah terpasang langsung ke aplikasi Mobile Legend kita ya. Langsung saja kita lihat seperti apakah hasilnya. Langsung saja kita login ke Mobile Legend ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Mobile Legend ya. Kita akan melihat seperti apakah script skin Vale kolektor ini ya. Di sini kita pergi dulu ke hero ya. Kita akan melihat di profilnya dulu ya. Apakah sudah berubah atau belum ya. Di sini kita pergi ke Magi dan kita lihat Vale. Ya, ini Vale sudah berubah untuk profilnya menjadi kolektor ya. Di sini kita hanya mengubah skin normalnya menjadi skin kolektor ya, teman-teman. Ya, di sini kita akan melihat seperti apakah efek-efek dari script skin kolektor Vale ini ya. Langsung saja kita masuk ke camp pelatihan dulu ya teman-teman. Ya, di sini kita masuk di camp pelatihan, nanti kita akan melihat semua efek-efeknya ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke in-game-nya ya. Mungkin seperti inilah tampilan dari script skin kolektor Vale ya. Di sini kita ambil dulu skill-skillnya ya, yang seperti biasa saya pakai ya. Yang mungkin seperti ini untuk combo skillnya ya teman-teman. Di sini kita akan melihat seperti apakah efek-efek dari skin kolektor Vale ini ya. Di sini kita coba dulu untuk basic attack biasa ya. Mungkin basic attack-nya seperti ini ya. Cukup sama dengan skin kolektornya ya. Ya, untuk skill 2 seperti ini ya teman-teman. Untuk skill 1 seperti ini ya. Ada seperti naga ya, gitu ya. Mungkin cukup bagus juga ya untuk skill 2-nya seperti ini ya. Ini untuk skill knock up-nya ya teman-teman. Ya, untuk ultimate-nya seperti ini ya.
Ya mungkin untuk efek-efek dari skillnya sudah sama dengan skin kolektor yang aslinya ya. Jadi sini kita coba dulu untuk kombonya, mungkin seperti ini untuk combo yang biasa saya pakai ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih.